Pemirsa, PAN dan Partai Golkar berebut posisi bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Kaisang Pangarep. PAN mengusulkan nama Zita Anjani, sedangkan Golkar mengusulkan Yusuf Hamka. Partai Amanat Nasional, PAN, memunculkan nama Ketua DPP PAN, Zita Anjani, sebagai bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini hendak dipasangkan mendampingi putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, bakal Cagub Jakarta. Langkah Zita jadi ancaman bagi pasangan Ka'bah, sebutan untuk pasangan Kaisang Baba Alun yang diusung Golkar untuk Pilgub Jakarta. Kalau PAN kan jelas tuh ada Zita Anjani ya. Jadi nanti akan dibicarakan seperti apa koalisinya, nama-nama yang muncul, terus ada yang baru, ya, ada yang lama, dan seterusnya. Tapi kami sendiri di Jakarta waktu itu baru pernah bicara kemungkinan Ridwan Kamil di Jakarta. Tapi sekarang nampaknya Ridwan Kamil RK sudah fokus di Jawa Barat. PAN lagi mencocokkan jadwal untuk bertemu dengan Kaisang membahas Pilkada Jakarta. Kaisang sendiri merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Mudah-mudahan secepatnya lagi nyocokin jadwal. Pokoknya anytime Mas Kaisang mau datang ke kantor DPP PAN, kita akan senang sekali untuk menyambut dan saya pun akan langsung nanti yang sambut Mas Kaisang. Jadi tinggal nyocokin jadwal aja. Ya cocok-cocok aja, saya sebenarnya... saya sudah melihat potensi Kaisang itu. Kalau yang lain baru ngomongin sebenarnya saya udah lama. Saya udah mungkin belum lama tahu ya Pak Zul bilang Kaisang Zita ya. Rencana PAN ini berbeda dengan Partai Golkar. Golkar telah mengumumkan pasangan Kaisang Pangarep Yusuf Hamka. Kader Golkar Yusuf Hamka yang biasa dipanggil Babah Alun bersedia mendampingi Kaisang. Pasangan ini diusulkan dengan sebutan Ka'bah. Golkar dan PAN sama-sama dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Kedua parpol ini berebut kursi cawagub pendamping Kaisang. Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan-pembahasan. Kita banyak punya waktu. Banyak punya waktu. Tidak terburu-buru. Kita akan berbasis ilmiah. Dari Pak Erlangga bilang Ka'bah, Kaisang Babah katanya. itu tagline-nya Pak. Tagline-nya katanya nantinya itu Ka'bah kalau jadi. Saya nggak usah siap lah ya. Siap ya. Pak Erlangga siap. Saya ya perintah harus siap. Ancaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.